kok sebar podo lu pek kabeh iki. Apa sama kok jadi bareng-bareng sama jeneng? Oh, eh, jeneng si Pak sing bakar gitu kan. Sapa jenenge? Nope. Asli nggih, asli. Nope. Nope iki. Enggak tahu kenapa sekarang kupengi panjenengan kuwi mulai sekarang kuat kabeh. Kuat kabeh. Semakin dirasak lo, semakin dirasak malah gatel semakin tambah. Dan itu nyata. Semakin dirasak lo, malah semakin tambah. Semakin dirasak lo, malah gatel bahkan saat tambah itu menjadi 3000 kali lipat lebih gatel lagi. Gatel, kayak gini ngukuri. Semakin dilawan, semakin gatel. Nyapo. Nah sekarang dua-duanya gatel kabeh. Kok kayak kena rawe kalo kae. Pengen mari. Saiki gateli pindah nang irung. Batok. Makin gatel. Ini lepon lagi. Nyampe. Apa lah saiki yuromu ilang mau sekarang. Nyapo. Lho, kok gak irung ning ndi? Gilehan kotor. Nyapo. Coba nyapa ngono terus.
Enggak bisa, Pak. Ya enggak bisa. Jadi sini, hormat pada sini. Sini lah mulai sekarang sini melok kaku banget saya ini. Upacara umumnya dua-dua. Tan. Gurumu jenenge napa, Kang? Gurumu jenenge napa? Tok. Coba. Ya, jenengku Tok. Ini namanya satu di motor jadi Tok. Lagi, sing klambi kuning iki sapa? Sapa? Eh? Pak, namane sapa namane? Namane Pak Tok. Gimana Tok? Tok. Ini siapa? Nama kamu siapa? Nopek. Asli ge? Asli nopek. Iki nyapa-nyapa buat tutup. Ini kenapa ya dong? Kenapa ya bisa? Ini pengen balik ya. Matang sedangkan abad ini rongi mulai sekarang rongi balik, tapi aneh kamu hanya bisa bicara dengan suara kambing. Jangan lupa ya. Paham ya, paham ya. Kekuatanmu 50 kilo. Kuat berapa? Mak 100 kilo? Enggak kuat ya. Lu HP. Ini dia pun di. Ini saya. Gue ya. Gue. Sekarang dengarkan kata-kata saya. Nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, tangan bisa dilepas. Tapi kekuatan terus angkat. Mampu dulu cepat angkat ya. Masih ya. Tapi nak satu. Enggak kuat ya. Tahu kenapa? Setelah saya hitung 1 sampai 3, habis dulu berbobot 1 kilo. Paham ya? 1, 2, 3, bisa dilepas. Enak sih enggak, Mas? Enak sih ngebel deh, Bang. Nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, enggak tahu kenapa kamu baru dalam keadaan sudah pandai bahasa Inggris. Paham ya? Setelah saya hitung 1 sampai 3, kamu hanya bisa bahasa Inggris. Enggak iso basa-basa lain nih, enggak bisa bahasa yang lain. Kamu cuma bisa bahasa Inggris. Paham ya? 1, 2, dan 3 boleh support ke mata. Kalau aku mana namanya? Kalau aku mana? What's your hobby? Hobimu? Namanya akrin. Yang paling disenangi rasa apa? Coklat ya? Nah, nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, gak tahu kenapa, dan itu nyata di pikiranmu. Apapun yang saya beri, pakai no kue, itu es krim. Paham ya? Apa
aku bisa kasih ke jenengan tuh es krim, paham? Paham loh sekarang. Ini apa? Senang es krim. Gimana sih? Rasa apa? Rasa apa? Coklat. Coklat ya. Tapi enak ya. Es krim. Ini apa? Nyapa tanganmu nyapa? Jadi coklat. Tangannya ini bisa. Rasa apa? Rasa apa? Coklat. Enak. Rotane rambut kayak itu nih. Sekarang kamu bisa melihat normal apa ya? Sekarang mata pejamkan, semua mata pejamkan. Dan hitung angka 1 sampai 100, tetap hitung angka 1 sampai 100, kamu di setiap hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali. Sela-sela hitungan atau di setiap hitungan kamu akan merasakan tidur nikmat sekali. Nyenyak, angker. Makin dalam, bagus. Terus rasakan tidur Anda lebih nikmat. Bahkan 200 kali lipat lebih nikmat. Terus pada kondisi, makin nikmat. Terus semakin nikmat. Dan kamu, orang yang tak sentuh, orang yang tak sentuh, dengarkan sugesti-sugesti saya. Nanti kamu akan merupakan sugesti-sugesti yang kita berikan ini. Dan nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, kamu boleh coba buka mata nanti. Sekarang untuk kamu dengarkan kata-kata saya, tirukan yang keras dalam hati. Paham ya? Setiap saya berbicara, tirukan dalam hati sekencang-kencangnya. Wah, terbunuh oleh yang jerwati tapi bengok yang hantar oleh. Paham ya? Fika. Ini kok, Mas? Ini kok Fika? I. Sant sebelah. Ini kok Amos. Ya, ini kok. Ini kan nama-namanya, Pak. Untuk kamu dan yang itu, ada sentuh dengarkan kata-kata saya. Jangan dalam hati yang keras. Amin. Mulai sekarang dan seterusnya. Mulainya kapan? Sekarang. Baru itu kapan? Seterusnya akan digoreng. Mulai sekarang dan seterusnya. Saya akan lebih giat lagi dari orang tua. Ulang sampai 30 kali. Paham ya? Kata-kata itu ulang. Saya lebih giat lagi dari orang tua. Ulang kata-kata itu sampai 30 kali.
mulai sekarang. Untuk kamu orang yang tak orang yang tak suka dengan kata-kata saya dan ucapkan dalam hati sepertama-tama, paham ya? Sepertama-tama, mulai sekarang dan seterusnya, untuk dalam hati. Saya lebih giat lagi belajar. Mulai sekarang dan seterusnya, rasa malas saya hilang. Rasa malas saya hilang. Terus ucapkan sampai 30 kali berulang-ulang. Ya. Kamu mulai dengan kata-kata saya dan berikan dalam hati sebenarnya, paham ya? Mulai kita berikutnya. Saya akan lebih pede lagi, pede. Ora grogian. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan lebih pede di hadapan orang-orang. Di hadapan orang banyak. Terus kata-kata itu ulang sampai 30 kali. Saya akan lebih berbakti kepada kedua orang tua. Saya akan lebih berbakti kepada guru. Saya akan lebih berbakti kepada orang tua dan guru. Saya akan lebih berbakti kepada orang tua dan guru. Kata-kata itu ulang sampai 30 kali. Kalau nanti ya, untuk kamu dan bisa sebelum untuk kamu. Dengarkan kata-kata saya. Ucapkan kata-kata saya dalam hati, terokno. Kata-kataku sekuenteng tapi yang jelati, paham gak? Mulai sekarang dan seterusnya. Saya akan lebih berbakti kepada orang tua dan guru. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan lebih berbakti kepada orang tua dan guru. Dan rajin belajar. Ucapkan berulang-ulang sampai 30 kali. Untuk semua. Dengarkan kata-kata saya, nanti, dengarkan kata-kata saya. Untuk kamu, Raisa Sentuh, dengarkan kata-kata saya, nanti. Setelah saya hitung 1-3, sampean boleh bangun dan membuka mata, tapi bangun dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya, dan sehat dari sebelumnya. Paham ya? Jadi hilangkan. Nanti setelah saya hitung 1-3, boleh bangun, tapi dalam keadaan sehat, sesehat-sehatnya. Kalau bangun, makan kepala. Paham, gak?
dan kamu akan percaya apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum akan membuat badan kamu lebih sehat. Paham ya? Paham ya? Nanti setelah saya hitung 1 sampai 3, boleh coba buka mata, tapi bangun dalam keadaan sehat sesehat-sehatnya dan sehat dari sebelumnya, namanya Wenteng Fresh. Paham? 1, 2, dan 3. Boleh coba buka mata. Kok bisa turun kabe ini toh? Apa ini? Sama jenis kok? Amos. Amos ya? Amos ya? Ya bisa coba-coba. Ini sama kok? Terakhir ini Amos ya? Terakhir. Habis ini Amos ya? Terakhir ya? Terakhir ya? Terakhir ya? Es krim ini. Mos, seumpama temanmu diajak terapi di sini gimana mos? Ya, setuju sih. Karena soalnya membuat badan kita yang awalnya berat menjadi lebih ringan. Pikiran-pikiran yang ada di otak kita yang membuatkan itu menjadi plong, jadi tidak ada. Jadi ya harus coba sih. Oh. Ya. Menurut kamu Ham, sama mama, teman-teman kamu diajak terapi di sini bagaimana? Bisa saja. Soalnya di efek di badan bisa enak aja, bisa menimbulkan aura positif. Badan enak, ampun hilang. So. Tapi ya ngantuk sedikit tapi efeknya. Ngantuk sedikit. Ngantuk, iya. Ya. Kamu Yud, seumpama teman kamu diajak terapi gimana? Menurut saya teman kalau diajak ke sini untuk terapi setuju saya karena memberikan efek positif seperti badan lebih enteng, terus lebih enak gitu, lebih fresh dan plong. Dan awalnya ya saya juga takut, tapi lama langsung dicoba ke sini ternyata enak, lebih enak gitu rasanya. Oh ya, terima kasih. Kamu Fik, sama mama, teman kamu diajak terapi di sini gimana? Itu sih soalnya memberikan efek positif di badan itu rasanya lebih enteng, tidak memberi efek negatif sama sekali. Terus dari rumah rasanya itu di badan kemeng-kemeng gitu, habis di terapi rasanya enak, sakitnya hilang. Kamu kita sama mama, teman kamu diajak terapi gimana? Setuju, soalnya efeknya enak. Terus awalnya kan besok, terus berarti terapi itu jadi enteng gitu. Terima kasih kawan. Ya udah, terima kasih teman-teman.